Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Mas. Selamat pagi Mas Bro, Mbak Bro. Ya, kembali lagi di Sobat Oto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengirimkan satu buah unit sepeda motor tipe Scoopy stylish warna merah yang ada di depan saya ini, karena unit ini adalah unit indenan dari konsumen Sobat Oto ya Sob. Bagaimana keseruannya tentang pengiriman unit sepeda motor ini? Yuk simak terus, pantengin terus informasinya, jangan sampai di skip-skip Sob. Oke, kita akan kembali lagi setelah kita mengirimkan unit sepeda motor Scoopy tipe stylish warna merah. Dan untuk dari unit Scoopy warna merah ini tipe stylish adalah pemesanan dari Mbak Marcelina yang beralamatkan di daerah Sindang Jaya Ketanggungan. Ini lumayan jauh dari dealer ya, jadi kurang lebih memakan waktu 1,5 jam untuk perjalanannya sendiri. Karena dari medannya yang tidak terlalu bagus atau jalannya itu bergelombang dan arahnya itu mau menuju ke pegunungan Sob. Keseruannya apa saja untuk pengiriman dari Honda Scoopy tipe stylish warna merah ini? Yuk simak videonya terus, pantengin terus, jangan di skip-skip, oke? Persiapan untuk ke Sindang Jaya ke konsumen Mbak Marcelina. Ini kebetulan membawa 3 unit sekaligus ya, karena searah. Ini yang Vario, Varion di Mas? Kupang Pari. Terus Scoopy Prestige itu di Pamedaran. Terus yang ini Sindang Jaya. Scoopy Stylish Merah ke Sindang Jaya. Oke, ini masuk yang ke Sindang Jaya ya. Sindang Jaya mulai diangkut. Nah, ini Sindang Jaya dari konsumen Sobat Oto juga, ini ke Mbak Marcelina ya, yang posisinya ada di Sindang Jaya Ketanggungan. Oh maaf, untuk yang warna putih itu di Pamedaran Sob, Pamedaran Ketanggungan. Ini jadi kita searah, tapi kita yang terjauh dulu yang ke Sindang Jaya dulu ya. Yuk simak videonya lebih lanjut, ada keseruan apa dalam mengirim 3 motor ini Sob. Ya, mulai diikat-ikat dulu supaya aman dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Ini dicek lagi supaya nanti pada saat penerimaan unit aman dan tidak terjadi apa-apa ya. Mohon doanya, soalnya ini pengirimannya lumayan jauh di Pamedaran dan di Sindang Jaya Ketanggungan Sob. Ya, mulai diikat depan belakang supaya aman dan selamat sampai tujuan Sob. OTW, Bismillahirrahmanirrahim, bersama Kang Ewer dan Mas Albar. Semangat bro. Siap. Hati-hati, Mas Ewer. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Gas. We'll be right back.
yang apa namanya, kuning-kuning kayak gitu, itu tanda ya. Itu bukan lecet. Silakan diperiksa dulu. Awas motor, Pak. Depannya. Ini lagi diperiksa dulu untuk serah terimanya ya. Oke ya. Siap. Selalu dipencet starternya dulu. Iya, Om. Nah. Paha. Oke. Pak Carep ya? Bapak Pak Carep. Iya, Pak Carep. Oh, Pak Carep. Kalau Mbak Linanya mana? Lah, tanda tangan dulu, Mbak. Resorting. Ya Allah, disorting. Heeh. Masuk YouTube nanti, Mbak. YouTube ya. Tanda tangannya di sini, namanya di sini. Nama pendek juga enggak apa-apa. Masuk YouTube. Iya. Nanti tinggal tonton aja di channelnya. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah sudah selesai pengiriman ke Sindang Jaya bersama Mang Ewer. Ya. Oke. Okay? Rokok dulu, Bro. Rokok. Siap. Ya. Terima kasih. Ya. Share jika memang bermanfaat, tag jika memang kalian suka, dislike jika kalian tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.